Ramai ni nak kenalkan team member ni. Ha. Okey, so hari ni aku offkan sekejap, offkan aktiviti kerja dekat bengkel. Sekarang ni aku nak ke mana Nabil? Ke Camp Zila. Okey, ke Camp Zila sebab apa? Yang aku tengok video yang lepas, aku ada beritahu aku dah test mic lah. Nabil bagi pinjam sikit dia punya mic. Okey, mic yang Rode lah, Rode wireless ku. So far aku tengok memang sound dia memang cantik lah. Okay, sebab Nabil ni kita bagi sikit je background. Boleh. Nabil ni dia banyak shoot wedding kan? Wedding. Nabil ni banyak shoot wedding. So wedding sajalah kan? Wedding saja. Job video pun video wedding. Job pun banyakkan video wedding. So kita ambil team yang buat wedding, kita suruh dia shoot video foto. Nampak ah. Kita bagi satu pengalaman baru kat dia orang. Okay, so sekarang ni kita pergi tengok mic tu lah dekat area Batu, tak salah. Kita nak beli mic and then kita akan buat test lah. So hari ni video ni video santai ya. Kita nak test mic baru lah. So sekarang ni yang macam korang dengar ni, ini ialah daripada mic Media Mode untuk GoPro Hero 8. So far yang aku pernah pakai, dan aku pakai lama lah, Media Mode ni sound dia pun okey. Nabil lah, sound okey. Nabil pun dia tengok lah video kan, dia kata sound okey. Cuma bila kita berada di kawasan yang macam kawasan yang bising ataupun angin banyak, dia jadi macam noise lah. Macam noise lah, pecah kan. Pecah lah, dengar habis semua. So mungkin kita beli wireless go tu, at least kita boleh improve sikit lah. Sebab memang sekarang ni pun aku cuba untuk improve aku punya maybe editing, improve sound lah first. Editing dengan sound lah nak improve. Untuk kamera, kita tak boleh guna lah kamera macam ni pun ni. Jadi kamera buat wedding tak boleh guna lah. Mungkin insyaAllah lah, ada rezeki kita akan upgrade kamera. Sekarang ni aku banyak gunakan GoPro lah. GoPro untuk onboard pun GoPro Hero 7. Okay, untuk GoPro Hero 7 ni macam aku explain sikit lah. Macam kau dengar bunyi mic, bunyi nafas tu. Itu aku pakai mic daripada Rode. Okay, mic Rode. So memang mic tu memang terbaik. Harga dia pun lebih kurang dalam RM280. Mic tu dia memang tangkap semua bunyi. Sampai aku bernafas pun dengar bunyi. Memang terbaik lah mic tu. Yang kita nak beli ni pun insyaAllah, harap tengok harga buncu dengan apa-apa kita nak beli. Ini pun ialah mic wireless daripada Rode juga. So far produk daripada Rode ni memang terbaik lah yang aku dah try lah. Rode. Kita jangan sebut Rode, kita sebut Rode. Rode bawa style. Nampak nanti kita kenakan lagi lah. Ni jangan terkejut lah video agak ada lag pada yang lag. Nanti kita akan ada. InsyaAllah kita akan cuba improve. Okay. Alright, jom sekarang kita menghala ke Butterworth. Jomlah, kita drive dulu lah. Kita bawa supercar Malaysia lah. Malaysia. Semestinya supercar Malaysia. Mana boleh lawan ni, nampak meter pun. Tu 220. Tu 220 kena tambah 100 tu. 320. Okay, jom. Baik, kita sambung. Tu jadi nampak tu, Camp Zila Concept Studio. Ni Nabil dia suggest untuk beli barang kat sini, jom. Wow, VTEC kick in. Mana Bil? Sini. Ini barang orang kaya ni. Oh, ya. Yeah. Oh. Okay. Ya, yeah, sekali ya. Sekali ke tak sekali? Kalau handset cayam dia sah. Nampak sangat kan ni? Nampak sangat. Dia kalau iPhone sah lah. Okay. Dia mana masuk ni? Aku ikut kan? Boleh masuk lah? Oh boleh lah? Okay, thank you bos. Alright, jom. Hai. Okay, jom tengok barang tu. Ada beli mod lah. Yes. So sekarang mod ni, sound dia memang high score juga. Cuma bila ini mod I beli online dalam total 400 lah. Dekat 400 yang ambil okey lah. So far sekarang ni pakai mode okey. Tapi bila I try dekat dia punya drone kan, lagi sound lagi cantik lah. Oh. Sebab ni mode ni kalau contoh bila apa, bila I buat vlog motor punya,
motor. Ah, bila duduk kat bengkel kan, bila buat motor buat video apa kan, sebila dah sound bunyi motor dia dah kacau lah. Oh, breathing punya jam dia pecah macam suara, yeah, ada interfere macam bass depan kot-kot you suara akan memprak-prak. Padahal ni dah set mic dia ke yang belakang punya. Dia boleh belakang depan dengan surround. Surround, okey, okey. Okay. Alright geng, ni dia wireless go ah yang kita tengok. Sama macam ambil kan? Ah, sama macam ambil. Ya, biar nampak harga dia. Tapi mic dia memang mau duduk habis. Ha, okey. So, kita duduk dulu. Kita belik-belik dulu. Alright geng. So, apa dah tengok dekat video yang sebelum ah? Rasanya video ni keluar pun lepas video shooting kita tu lah. So dah tengok video sebelum. Sound memang nice. Kalau sound nice gini, nanti kita buat vlog dengan punya exhaust lagi shock ah. So dia dapat apa ni Bil? Okay, dia akan dapat yang ni. Itu dead cat kan? Ah, dead cat dia macam esok. Dead cat, alright. Ni. Ah, yang ni lah cucuk ke media mode kan? Ah, ke media mode. Okay. So ni wire taksi. Ni charging ah? Charging. Boleh kena charge kan? Ya, kena ini? Charge. Oh, dapat dua? Haa, dapat dua. Ada punya tu? Belau. Ini penting. Inilah dia. Inilah dia punya ni. Kita try dah ni. So, sekarang kita nak beli pula. Tubak-tubak. Cuba. Buat kakau dulu. Ni dah ada bateri belum ni? Tak, saya terak on. Terak on dulu. Tengok ada bateri dulu. Eh, ni kita test tengok. Ya, ada bateri. Silap tekan. Ha? Ni ada. Ada bateri ya? Ada, bateri. Ada. Ni nak on juga ni. Ni. Ha, tekan. Yes. Testing nampak tau. Dia cakap testing. Tapi tak dengar kat sini. Tak connect lagi kan? Ha. So yang ni mic dia kan? Ni mic dia. Ha, tu mic dia. Ini atas dia. Ha, bos boleh try dulu apa? Boleh. Ha, buka bagi you try. Oh. So kita make yourself at home. Make yourself at home ah. Eh boy, Hero 8 ada lagi ya sekarang? Ada. One stick runner free satu ori bat. Oh. Ori battery bukan bat. Sebab ada yang tanya juga. So yang ni one stick runner. Tak kisah cucuk mana-mana. Ha, cucuk kat sini. Eh, sini ah. Ha. Okay. Tak letak atas body. Okay. Alright geng, so kita akan cuba cucuk tu. Kita tengok on recording eh. Kita tengok adakah ada perbezaan ke tak. Kita terus cucuk eh. Okay, testing mic. Testing. Macam mana, sound ada berbeza ke tak? Ni kita edit baru kita nampak nanti. Ni bos kita eh. Nak cari barang kamera boleh mic kat ni. Thank you kepada Nabil bos. Dia yang recommend. Dia yang recommend. Ini VIP. Wow. VIP ya. Okay geng, macam mana geng? Sound okay ke tak? Aku rasa dengar kot ya. Tambah kalau sound satu taman ni geng. Ha? Oh. Ini dia. Itu belakang. Alamak. So ni kot mic dia kalau okay. So dead cat ni bawa macam mana kalau dead cat ni? Oh ni kali angin. Bo kat mana dia kedap. Ni ni. Oh dia klik. Ah, klik kat situ. Oh dia klik dia lah. Oh ini lagi cantik lah. Macam cendak pun. Oh. Comel. Naik dia kat dia. Tapi rasa kalau ni pun cantik lah ni kot. Cuma dia kalau noise slot dia tangkap kuat tak? Dia tak tangkap kuat. Itu mana? I tengok itu depa kat Shanghai punya berita auto show kan. Itu vlogger YouTuber semua pakai ni. Itu famous punya China punya lah. Beijing punya itu. So kalau pakai ni dia lagi reduce lagi ya. Okey. Nice jadi, juga. Sebab apa dia ada dua kabel? Untuk charging. Dua-dua. Sebab ada dua. So okey, okay. Bos, bateri dia ni boleh tahan berapa lama ni? Bateri ni ah, sat baca risalah sat. Okey, boleh. Macam mana geng? 7 hour bateri life. Wah. Wow. GoPro kalah bateri. GoPro habis dulu. Dia baru habis. Nice. Okey geng. So macam mana? Nice tak sound? Nah, nice, kita boleh try nanti. Thank you, Akut. Ya, satu ton lagi extra lagi. Extra lah, untuk daftar lah dia punya ni. 18 bulan semua. Semua 18 bulan. Nanti kena register, tak register. Dah register, tak ada. Okay, nice. Register isyak. Ya. Okay, macam mana? Nanti kita edit, boleh nampak ni. Aha. Okay, jom kita cuba cabut. Nak karaoke pun boleh. Karaoke boleh lah. Boleh. Dangdut boleh.
off eh. Okay, so sekarang ni sound yang kita dah tutup. Nampak beza kan? Mesti ada beza yang. Alright gang. Okay, so rasanya nasib baik yang mic awal tadi ada satu lagi appointment pukul 3 man. Oh. Okay, ada dua. Okay, cantik. Kita improve sound lah. Okay, bos, saya nak tanya lah, kalau selalu kamera untuk buat vlogging lah, kamera apa yang XV1. Saya tengok lah, mau tanya tu. Bukan kita mau beli mic tu. Kena ada cun. Kita mau beli mic saja. Oh, ni XV1 lah. Oh, Z. Sony ZV-1. Ya, dia blogger lah. Dan ni punya blogger. Wow. Dia ada tapak pegang. Blogging lah, untuk blogging. Dia boleh pusing kan. Lagi besar pada GoPro. Saya bagi dia satu risalah bagi yang menu. Boleh. Alright. So untuk mic dia pun nanti kita akan try. Tengok kalau noise dia terlampau kuat, bising ke, kita akan cuba pakai dead cat lah. Tapi so far Rode ni, Nabil, Rode ni yang saya pakai dekat helmet, tak dia tak pun dead cat pun tau. Memang purely mic ya, bubuh dekat helmet, memang sound cantik. Sound cantik. Tak perlu dead cat. Okey. Ni bos ada recommend Sony digital camera ZV-1 untuk vlogger Oi, kecil. Canon ada itu G7X Mark II Mark III. Kena M50 ya. Oh, M50 kecil. Ya, besar sikit. Nanti itu you boleh vlogging, boleh. Malaysia boleh, dia boleh. Flip kan. You biasa pakai mah. Dia saja mau interview. Tengah-tengah recording kan dia macam sesi bertanya. Tilaan orang kaya. Wah, nice juga. Kita boleh mudah nak buat. Oh, dia kecil ke? Dia kecil. Tapi gambar cantik ke? Dia aperture F1.8. Lagi dia ada 4K, slow-mo. Wow. Slow-mo memang built-in punya lah. Kita dia, record. Slow-mo dia ni, main feature dia. Sensor 1-inch punya. Wow. Dia kira antara compact, dia kira tahap tu lah. Tansri punya tahap lah. Okay. Atas pada YB. Atas YB lah. So, yang ni pun boleh pakai ni kan? Yeah. Kalau beli ni lah. Boleh lah. Sebab dia ada microphone jack semua kan. Pasal selalu orang tengok compact, oi harga RM3,000 mesti nganga. Apa compact sampai RM3,000 beli DSLR, tak mahal tu. Tapi dia ada special lah. Dia ambil gambar pun boleh kan? Ya, macam kereta Mini Cooper lah. Tengok kecil-kecil sampai RM300,000. Itu dia, alright. Okay, jom. Kita nak sembang lagi, kita off camera dulu. Alright. Right, jom. Dah settle lah. Allah. Tapi mic kita pakai mic media mode dulu lah. Start video besok baru kita guna mic baru. Ni baru untuk sound. Belum lagi kamera. Tadi kita on kamera kan. Kita on kamera tadi, kami ada bincang sikit untuk in future untuk channel. InsyaAllah. Apa tunggu nanti? Kita buka kali lagi. Mic ni simple lah geng. Aku tadi buat unboxing pun simple. Dia just ini untuk ni, mana dia mic? Ini mic. Ini dia punya wireless dia lah kan. Macam ibu so, dia. Ibu dia. Yang ni kita on, dua-dua kena on ni on low, ni on low. Yang ni cucuk dekat kamera. Dia punya wire tu cucuk dekat media mode. Ini kita cakap tadi. Ya, dia bukan macam ni. Nampak gambar ni. Nampak. Simple lah. Ni kata kemumpan tu. Dia ni buat. Okey, jom aku rasa pun video pun sampai sekat ni kot, Nabil. Apalah, kita pun dah settle semua. Dah settle sekarang ni nak kembali ke studio. Kembali ke studio. Studio mana? Studio rahsia. Studio Nabil. Kita pinjam dia punya studio sat. Studio saya belum siap lagi. Ini studio Nabil. Kita latu studio dia. Orang bujang kita senang. Rasa kalau dia dah kahwin, tak lebih lah studio dia. Dia bujang, kita gunakan rumah bujang sebagai studio. Okay, so terima kasih kerana menonton. InsyaAllah nanti kita akan improve sound
Dan insyaAllah Amir lah, kalau boleh kita improve kamera lah. Tapi GoPro dia pun dah best lah sebenarnya. Cuma kalau ada kamera mungkin lagi best lah kot. Nak tahu kot nanti nak buat mirror atau apa, buat video apa-apa nanti kan. Mudah lah. Dan mirror pun guna phone lah. Dan sebenarnya mirror mungkin cantik sikit lah. Nampak muka anu kedut-kedut tua kan. Minta maaf anu. Tengok dia tau. Alright lah geng, ini video santai. Tak ada pasal motor, pasal kamera lah. Aku tak kuasa view pun kurang. Ataupun mungkin kita buat sini lah. Video ni aku keluar ke malam. So hari ni tak ada kereta motor. Video besok pagi kita try mic baru. Video ni dia keluar malam. Mungkin siang tadi video kita shooting. Malam cerita ni. Okay. Besok pagi mic baru. Pening tak? Pening kan? Apa tanya pening? Apa tengok aja pening ni. Yang record dengan edit dia pening. Tunggu je kat channel agar kan? Tunggu lah channel. Okay, jom kami nak ciao, kami nak minum-minum dulu. Alright, jom. Assalamualaikum. Jumpa di video. Jom apa tak? Bye-bye. Tutup edit kan?